sedang mengendaki, karena saya harus ikut laporan instansi keuangan dulu. Yang dari sana, saya ke Jakarta besok sore. Kalau panggilnya di sini, kami keluarga tidak bisa ngaturi apa-apa, hanya biasa keluarga saya itu mengolong sama Kristus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Sekarang dan selama-lamanya. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bersama-sama halaman 124. Kau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada arwah Bapak Albertus Rizpanjadullah yang telah berituari menghadapmu. Kami mohon menyadari bahwa kehidupan ini berasal dari padamu dan bergerak menuju diriku sendiri. Maka kami mohon sertailah kami selalu dengan rohmu agar kami hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan kau sang sumber hidup sejati dalam perjuangan hidup kami, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci Injil yang dari tujuh pelat akan meniadakan maut untuk seterusnya. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Di gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain tabu yang dihubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya. Tak ia jatuhkan, ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda, dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Tuhan beserta kita dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bapa, permuliakanlah anakmu. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa,
tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam kesukaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sekarang hari yang muda Allah telah pada kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sampai renyuh gitu. Dan
Sekali lagi kami percaya berkat doa Bapak Ibu semuanya sungguh menjadi bekal untuk Bapak atau Ayah kami yang sudah 3 tahun mengaga atas nama keluarga besar. Ternyata dari sebuah berbicara di salah satu yang belum dan tidak ada. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran tempat ini dan sudah selalu penuh. Maka saya kalau di Ambarawa sana tiap pasca Natal pasti saya ini sekali pulang. Saya ini saya ingat di tempat ini juga banyak sekali yang selalu tahu teman-teman kecilnya ya. Sekali lagi terima kasih dan keluarga kami ada yang di Jogja, ada dua yang di Jogja, yang ketiga kami yang Rasil, ada yang di Semarang, satu kakak Rasil, saya di Ambarawa, ada satu di Sukoharjo, kemudian ada dua di Banja, dan ada sama di Bangkok, dan dua-dua masih ada dua keluarga di Purwokerto. Monggo Bapak Ibu kalau memang mungkin ada acara keluarga ke Jogja atau ke Ambarawa atau ke Semarang, monggo berkenan kalau mau mampir di kubu kami kalau ada menghilang apalagi di tengah dan kalau mau berserap, monggo berserap sudah buka walaupun jamnya masih monggo nanti kalau menghubungi kami dan bisa menemui di sana. Sekali lagi terima kasih dan setelah ini kami tidak bisa ngaturi apa-apa Bapak Ibu, hanya ada sesuatu yang sudah disiapkan oleh saudara-saudara kami, juga Ibu kami. Kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk menerimanya. Barang-barang. Boleh.
Oh, iya, bawa
Wah, ulang-ulangi, yuk. Yuk, yuk. Masuk. Ini toh. Nah, dia jadi. Masuk dari sana sih. Ya. Thank you.
semoga kami semakin hari semakin kooperasi, sehingga hidup kami semakin hari. Ngomong-ngomong, 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 ngomong-ngomong,